batu kiloan lagi. Kita bet lagi nih batu kodian. Dir, berapa suka kodi lagi nih? 200 apa pego? Hah? Pego ya? Nih masih bertahan 150.000. Ini kalau sudah naik ring satu biji aja 150. Nah, siapa tahu rezeki kan tahu. Betul. Kodi jual 2. 200. 200. Bisa buat bisnis lagi ya. Iya, masih 18 lagi sih. Betul, betul, betul. Jenisnya mah tinggal pilih aja tuh. Jadi kok ini ya? Jadi kok panjangnya? Eh? Jadi si kok ini? Kenapa? Panjang ini. Kenapa? Seneng aja liatnya kalau pakai yang kecil nggak kelihatan. Kalau yang gede kelihatan. Warna apa? Merahnya nyorok ini. Joss kayak paya itu. Ini yang belum naik ring. Ini kita lagi di Muara Bening ya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita update lagi nih di lapak grosiran atau kodian yang ada di sini. Saya sudah tadi opening, saya sudah perlihatkan. Ini 150.000 aja per kodi. Nah, kurang murah apa coba tuh? Murah tapi tidak murahan ya. Tuh. 150.000. Ini yang sudah ada naik ring juga ada nih. Kuser bumi ada. Kuser buminya ada. Sulaiman mata ada nih. Junder ada tuh, junder aja tuh. Derajat ada yang lumut. Bawa apa dari kampung, Dir? Biasaan gak bawa apa-apa. Ah, biasaan kau terlalu ngirit. Bawa apa, kek? Buat tetangga-tetangga gitu. Tetangga. Oke, bendera ini. Ini kalau udah naik ring beda ya. Kalau sudah naik ring udah beda. Ayo, lapak kodian si kodir. Ini warnanya warna pink. Ini pandan-pandan nih, ini nyari pandan. Pandan berapaan? 150. Hah? 150, 200. Gimana sih? Jadi berarti 350 satu. Kan 150 200. Iya. Kemarin kan ke mana? Sumatera. Makassar, pulang kampung. Besok ke Surabaya, Malang, Bromo. Oh, besok? Kalau nggak Senin, Selasa. Ada dibeliin tiket ya, kita mah tinggal terbang doang. Bawa badan gratis. Kalau beli mah ogah. Mending naik motor. Tapi karena dibeliin ya kita naik pesawat lagi besok hari Selasa atau Rabu. Iya ya. Bisa boncengin janda di jalan. Besok. Kalau bukan Selasa Rabu, saya belum lihat tiketnya. Udah dibeliin tapi saya belum ngecek, udah ada di grup. Sumatera. Kemarin ke Makassar, kalau besok itu ke Surabaya, Malang sama Bromo. Oh, Bromo. Mau ke Gunung Bromo. Pengen naik jeep. Oh, bisa tak? Paling naik jeep yang lewat batu-batu. Ya. Berapa hari kan?
2 minggu kayaknya, 2 mingguan. Pokoknya habis uang baru pulang. Tapi kan saya dibayarin, jadi tinggal bawa badan, aman. Sana kamu ini kan apa? Kawes scoping sama ini enak. Jadi dingin. Iya, betul. Dingin. Dingin kayak banget. Dingin gitu. Udah dua kali sih ke sono, cuman dingin aja enggak kayak aqua ini kan. Oh. Ini. Oh, dingin. Dia mau malah ada salju itu. Pagi aja udah jadi es. Hujan es ada pernah ya waktu itu ya. Itu teman kesana bawa mobil itu. Enggak kuat nih kan bawa jaket. Betul lah, dia itu di mobil semua. Adem banget ya. Soalnya nih kalau di HP itu suhunya bisa berapa derajat tuh. Kayak itu apa, aqua itu langsung jadi es gitu. Kalau biasanya kan minuman itu kan ini, kalau mau musim hujan itu betul, adem panas. Kalau orang gak cocok juga aja misalnya. Iya, yeah. Bisa penyakit kulit juga, sakit karena suhunya ya beda. Teman-teman kemarin ajak ke sana ke mobil ini ayo hari seminggu seminggu dari hasil saya kalau ini kalau jadi 2 minggu tapi kan keliling bukan cuma satu tempat dari Surabaya di Bromo enggak terlalu. Ini fosfor nih, ada fosfor. Tuh, fosfornya ada yang biru. Ada yang pink. Fosfor pink, ada juga yang apa ini hijau. Fosfor berapa, Bro? Fosfor. 25. Tinggal naik ring ya. Itu mau ongkos polesnya doang ya. Murah, tinggal makan, kayak moles nunggu. Iya. Ini apa ini, virus apa Sulaiman ini? Ini ada virus. Yang review di pramu kan siapa temennya kan? Hah? Temennya yang review di pramu kan? Di mana? Di pasar di pramu kan? Iya. Cak Suri, Jenipur. Iya, sama-sama konten kreator. Saya dua kali ke sono pernah. Ini kayak kampi, misalnya nggak tahu. Ini juga. Malah review punya teman. Manu? Itu ada tuh. Yang udah naik kering berapa? Ini dari 150 sampai 300. Oke. Ini mau tinggal pakai, ada nih virus persi semua ya. Ada virus di sini, ada yang hitam, tapi intinya ini versi semua nih, ada yang mumbul, ada yang rata. Ini sama, ini sama, ini ada juga Yaman nih. Ini AC udah mati apa ya? Hah? Keras banget. Gerahnya banget. Ini ada teh ayam. Mandi 3 hari ya. Seminggu. Wasyau. Ngecakin mulu ya. Teman-teman habis pulang kampung dia. Ini aman lagi, retak 1000, mana lagi? Ini juga ya main sebenarnya. Udah tadi ya udah semua. Jadi teman-teman yang tertarik langsung datang aja, kita buka tiap hari dari jam 10. Sampai jam 4 apa jam 5? Jam 5. Jam 8. Eh, mamoy. Tuh cakep tuh. Ya.
motifnya mantap. Oke, sahabat Daeng, itu tadi review saya. Nanti kita lanjut lagi di lokasi berikutnya. Sampai ketemu lagi. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.